Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Partai Perindo berkomitmen untuk selalu memberikan bantuan dan binaan kepada masyarakat agar kesejahteraan mereka terus meningkat. Salah satu yang dirasakan langsung oleh masyarakat kecil yakni bantuan gerobak Perindo. Tak pernah sepi pembeli, itulah suasana gerobak nasi rames dan soto mie milik Bu Iis yang berjualan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Iis sudah berjualan di lokasi tersebut selama 4 tahun. Usahanya semakin berkembang saat Iis menerima bantuan gerobak dari Partai Perindo sejak 1,5 tahun lalu. Toplak usaha nasi rames dan soto mie miliknya semakin ramai karena pekerja dan masyarakat sekitar menjadikan gerobak Perindo sebagai ikon di lokasi berjualan. Ya paling ada 350-400. Saya pakai etalase itu. Biasa gerobak yang itu terus meja biasa terus dikasih etalase. Ibu Iis merupakan salah satu contoh keberhasilan pelaku UMKM dari ribuan pelaku UMKM yang mendapat binaan dan bantuan dari Partai Perindo. Oleh sebab itu, Partai Perindo terus berkomitmen untuk selalu memberikan bantuan dan binaan kepada masyarakat agar kesejahteraan mereka terus meningkat. Tim iNews melaporkan.